Welcome back to my channel guys. Oke guys, ini ada video baru yang baru keluar yang muncul di beranda saya. Nah, untuk itu saya cepat-cepat untuk mereaksi. Kenapa demikian? Supaya video saya itu muncul di bagian atas pencarian gitu. Sekarang saya ini mencari jam tayang. Jujur saya saja, saya ini mencari jam tayang. Untuk itu yang teman-teman yang sudah menonton, nonton sampai selesai dong, supaya saya mencari jam tayang, supaya jam tayang saya itu mencukupi 4.000 jam tayang. Karena saya mencari jam tayang karena YouTube ini juga sudah kebijakannya sangat luar biasa, 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe baru bisa ditinjau gitu. Untuk sekedar informasi begitu ya, untuk teman-teman yang mau buka channel baru harus 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang. Oke, tidak usah saya banyak bicara lagi. Dan teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe supaya dapat pemberitahuan dari saya ya. Oke, di video kali ini yang bertajuk atau yang berjudul tuh One Bass Richard featuring dengan MBXN official music video. Ini video ini muncul di beranda saya. Jadi saya penasaran untuk reaksi video ini. Langsung saja kita sama-sama lihat. Kenapa sih musik? Wih, saya hampir kaget juga. Richard Yerusa feat MBXN One Bastard. Bastard. Silakan pesan dikasih. Laki-laki bikin rapper baru ada minum-minuman. Sangat sini sekali ya. Walau banyak menyinggung satada, open mind banjiri pujian. I'm in love tujukan dalam verse muntahkan rapat kesungkan. I don't know apa dong mau, ocehan gila berkicau. Rasuka ya pergi jauh, tutup telinga tertawa. Cukup selama sediam, lalu dong asik menikam. Fuck your mood, shut up your mood, marry your mood. Masih berdiri sendiri, tidak butuh bantuan kalian. Tidak butuh bantuan kalian. Perlu sendiri, itu sapu kelebihan. Sorry, mungkin saat terlalu agak sedikit sombong. Tapi jujur, ini asli satra omong kosong. Siap, siap. Apakah sapa saja, sapalah sinilah kaksba. Hari terakan main kasar, banyak deng api sabakar. Batu gas. Kiri ke kiri, jangan main di kanan, jangan bisa mengiri. Kapur yang kiri, kan bisa kan jatuh sama di kesini. Aku mulai dengan susah payah dan terus berlari. Ku malas melangkah garis dalam kamar. Kau sedang berbina kisah cita-cita. Bukan rupiah mereka sebut aku terlalu bermimpi. Todong jari tengah lihat saja nanti berusaha. Fuck you bro. Aku akan senyum bangga saat mati. Macam lawan perang kau berjuang mati-matian. Halus semua rentangan cacian atau makian. Bukan aku curi kamu malas untuk mendengarkan si bad side. Kamu memungkut kepan ke depan aku kamar. Buang-buang tenaga lebih baik. Kau terus kerja dan berupaya. Papa mau bisa bangga lihat anaknya bahagia. Walau bau belum memiliki luka dengan tujuh luar. Bukan demi uang aku masih karena passion. Jika aku belum termakan sebut. Ya, rapper-nya bicara nggak jelas. Nggak tahu dia ngomong apa ini. Rapper ini kerja apa makan saja rapper yang satu. Bastard dari tadi, bastard terus. Heh,
lagunya tinggal one bastard, one bastard, one bastard terus, one bastard terus, ulang-ulang. Mur yang satu rappernya pertama yang pakai topi yang baju merah tadi itu, dia aktingannya kerja par hanya makan makan one bastard. Kalau yang satu yang tadi kayak gitu, yang rapper kedua yang pakai sweater hitam itu, nggak tahu dia ngomong ngomong apa sih. Nggak jelas, rapper-rapper nggak jelas ini kayak begini ya. Nggak tahu ngomong apa, saya juga nggak tahu. Duh, kalau teman-teman tahu ya komen bawah saja. Oke, jika lo teman-teman ada punya rekomendasi atau ingin merequest video apa, langsung kirim linknya di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Yang belum subscribe, subscribe di bawah supaya dapat pemberitahuan dari saya. Itu tekan loncengnya. Oke, sampai jumpa dengan video-video reaction saya selanjutnya, karena saya upload hampir setiap hari. Itu untuk pemberitahuan teman-teman, karena ya jujur saja aku tak mampu. Saya mencari jam tayang, 4000 jam tayang. Sekarang saya punya jam tayang baru 1000 lebih. Itu untuk informasi saja teman-teman. Kalau teman-teman nonton video-video saya sampai selesai, itu untuk membantu saya dan juga saya menghibur teman-teman semua. Karena saya upload video ini hampir setiap hari, saya mencari jam tayang supaya saya melakukan pengajuan maksudnya kepada YouTube supaya saya punya channel dimonetisasi, supaya saya diberi pin oleh Google AdSense, supaya saya tetap semangat. Itu semangat itu muncul dari apa, dari teman-teman juga. Kalau teman-teman like dan subscribe, nonton sampai selesai, saya tetap semangat untuk membuat video-video reaction apa saja untuk teman-teman semua ya. Oke, sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Salam manis.